Sinopsis sinetron Naluri Hati di SCTV nanti malam 11 September 2021, episode 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat AWM dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron Naluri Hati. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron Naluri Hati, tentunya hanya di SCTV. Selamat menonton ya guys, dan terima kasih. Nah, di awal scan kali ini, saat itu Naila sedang melihat lukisan. Tiba-tiba dia merasakan pusing di kepalanya, dan ternyata dia pernah melihat lukisan itu sebelumnya. Dia dulu pernah melihat bersama dengan Sandi. Naila pun kemudian mengatakan, sepertinya dia mengingat masa lalunya saat melihat lukisan di sini. Yen saat itu berbatin, jika Naila bisa mengingat masa lalunya, apa Naila masih ingin menikah dengannya? Nah, di tempat yang lainnya, saat itu Agnes nampak menemui seseorang di pinggir pantai. Namun orang itu nampak memakai topeng. Didengar dari suaranya, orang itu adalah Gilang. Gilang lantas mengatakan, jika Naila bisa mengingat masa lalunya, bisa bahaya. Naila pun sepertinya bisa mengingat masa lalunya. Naila nampak marah di sini dan mengatakan kepada Rima, jika dia akan bongkar semuanya. Gilang pun tetap ingin mencelakai Sandi karena dia memegang rahasia besarnya. Di scan yang lainnya, saat itu Sandi nampak tertidur. Gilang pun di sini ingin berbuat jahat dan masuk kamarnya. Dan dia pun mau memukul Sandi saat itu. Gilang ingin menghabisi Sandi agar rahasianya tidak terbongkar. Nah, bagaimana pendapat kalian guys tentang episode pada malam nanti? Mungkin dari kalian bisa berpendapat di bawah kolom komentar ini. Dan mungkin sampai di sini dulu ya ulasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.